Film Kiko in the Deep Sea, tayang 23 Februari 2023 di bioskop. Enggak apa-apa, enggak mau bikin orang tua. Enggak kebayang mereka dengan ketakutan-ketakutan mereka sendiri. Pernah bilang sama orang tua cita-cita kamu apa? Pernah. Aku boleh di tengah-tengah ya. Aduh, aku juga jadi nangis nih. Yuk, maaf, aku di tengah aja biar bisa. Ibu-ibu, maaf ya. Aduh, ini ibu-ibu. Kalau bisa dilihat sama teman-teman, ibu-ibu juga jadi pada terharu semuanya. Ih, sayang. Kenapa kamu ikut nangis, Nak? Kenapa? Pengen jadi pramugari. Iya, pengen banget jadi pramugari. Iya. Harus yakin bisa. Kenapa kamu nangis? Kalau punya cita-cita tuh harus dicoba diraih semaksimal mungkin semampu kalian. Jangan menyerah dari awal begini, nggak boleh. Iya. Ini nih pasti ada sesuatu nih di balik ini nih. Kenapa sampai pada nggak yakin? Selain okay, iya takut orang tua nggak bisa biayain. Yang sekarang dulu deh kita omongin, nggak usah kita omongin ke depannya. Yang sekarang dulu nih masalah biaya di sekolah. Ada tunggakan nggak? Ada. Banyak? Ada aku banyak. Tapi masih bisa sekolah? Masih. Ini yang ada di pikiran kamu sekarang apa sih? Kan ada tunggakan di sekolah. Apa yang kamu takutin? Takut ijazah ditahan kak. Kalau nggak dibayar. Kalau ditahan nanti nggak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Iya. Kamu kalau kayak gini-gini nangis ke orang tua pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa? Enggak apa-apa, enggak mau bikin orang tua. Enggak kebayang mereka dengan ketakutan-ketakutan mereka sendiri. Jual berapa, Bu? Paling 2.000. Satu ikat segini 2.000. 2.000 sekarang dapat apa, Bu? Iya, nggak dapat apa-apa sih. Banyak semut ya? Oh, Bu, pindah, Bu, yuk. Ayo, pindah, yuk. Oh, kotor banget. Pindah. Pindah aja, yuk. Pindah ke tempat yang lebih kotor, ayo. Pindah, tak bantuin, pindah. Ayo, kita cari tempat yang lebih menjijikkan. Aduh. Ngapain sih, Bu? Ambil pisau. Oh, ngambil pisau juga. Iya, kan buat ini, bikin sapu. Oh iya. Ngosok sih, Bu, ini harganya 2.000. Iya, 2.000. Satu ikat ini 2.000. Coba lihat satu ikat. Segini 2.000. Iya. Bikin segini berapa jam satu ikat ini? Kadang-kadang 2 jam, baru selesai. Berarti untuk jadi 10.000, Ibu butuh 5 jam. 5 jam. Nah, terus kalau enggak laku gimana, Bu? Ya enggak dijual, bawa pulang lagi. Iya, gimana, Pak? Memang ininya kayak gini, usahanya kayak gini. Ya ampun, Bu. Ngidupin anak kan masih sekolah. Anaknya berapa? 2. Masih sekolah dia. Butuh jajan, butuh makan. Butuh jajan, butuh makan. Iya, kadang-kadang kan enggak makan. Sehari enggak makan. Gimana kehasilan kayak gini, bapaknya juga, Pan. Kadang ada, kadang enggak, Pan. Ya ampun. Kadang-kadang yang kecil nangis, pengen makan. Gimana kita? Sama sekali enggak ada bahan makanan. Iya, enggak ada. Kadang-kadang Pan jual sapu, namanya sapu, Pan. Mm-mm. Kadang-kadang ada yang beli 2 satu hari, kadang 1. 4.000. Iya. Buat beli beras aja enggak bisa, Pan. Uang itu sangat berharga, ya, Bu? Iya. Udah dibikin berapa hari tuh, udah banyak? Itu, bikinnya mah udah seminggu sih bikinnya. Ya ampun. Udah seminggu gak laku, Pan. Seminggu gak laku? Iya, Pan tadinya dikelilingin gak laku, dibawa pulang lagi. Terus selama gak laku itu, Ibu makan apa? Paling makan ini singkong, direbus.
nggak pengen usaha lain, Bu? Pengen sih. Usaha apa, Bu? Bikin dagang gorengan apa-apa. Sehari makan berapa kali, Bu? Ya kalau ada ya 2 kali, kalau ada. Kadang-kadang kalau nggak ada udah 1 kali, 1 hari. Ini udah jadi, ini guys, 1. Banyak banget. Ini berapa nih? 2.000, 4.000, 6.000, 6.000, 8.000, 10.000, 10.000, 12.000, 14.000, 14.000, 15.000. Dan ini belum laku sama sekali. Belum. Berarti perut ibu perih sekarang. Iya, pengen makan. Belum laku sama sekali, guys. Dibikinnya sudah seminggu. Kebayang kan aku nyarinya susah banget. Aku nyeritin kayak gini loh, guys. Ini lama banget loh ini. Terus di sini tuh gatel-gatel. Banyak nyamuk, biawak, Mbak Kunti. Aduh, ini kalau maghrib dikit aja serem ini. Bu, ada ular, Bu. Mana? Ular itu. Ayo tak jualin aja deh. Iya, ada ular. Ular, Bu. Bisa, Bu. Kadang sehari. Iya, iya. Wis pokoknya mah jalan kaki. Aduh iyalah jalan ada kaki. Sepeda. Aduh. Ada juga tuh ya enggak itulah, enggak punya lah. Tapi apa sih yang dipengen sama anak Bapak sebenarnya? Itu yang Yanti mah pengennya mah bah kata seperti orang-orang bah katanya yang kecil tuh pengen sepeda, cenah bah. Terus gimana Bapak? Aduh ya gitulah. Gitu saya. Memang kebutuhan anak zaman sekarang, Pak. Memang seperti itu. Ya udah, sekarang kita selesaiin pekerjaan Bapak dulu. Iya. Habis kita kasih makan, ya. Kita manen ikan. Makan ini. Ah iya, ini sekarang kita kasih ikan dulu. Yuk. Ini total ada berapa kolamnya, Pak? Banyak ya, Pak ya? Lah, 10 mah ada ya? Ada.